Apa itu market debt? Market debt adalah salah satu perkara yang penting bagi pelabur saham. Market debt juga menunjukkan demand and supply di dalam pasaran. Selain daripada itu, market debt juga menjadi petunjuk support and resistance. Jadi nak tahu lebih lanjut macam mana kegunaan market debt? Tonton video ni sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya akan kongsikan pada anda perkara yang penting bagi pelabur saham, iaitu market debt. Menjadi persoalan kepada kita, apa itu market debt dan bagaimana untuk kita aplikasikan market debt di dalam pelaburan kita. Sebelum saya mulakan, saya nak disclaimer terlebih dahulu, yang mana nama saham yang dipaparkan dalam konten ini bukanlah satu cadangan beli ataupun jual, tapi konten ini hanyalah sebagai pendidikan sahaja. Jadi saya menggunakan website daripada Kuala Lumpur Stocks Exchange, iaitu KLSE Screener, yang mana saya dah buat videonya yang lalu, anda boleh tonton di channel saya. Dan apa yang kita dapat lihat, ada nama saham iaitu Naim, sebelahnya 5073, iaitu stock code ataupun kod saham tersebut, dan S ini menunjukkan saham itu syariah. Anda lihat di situ syariah compliant, dan nama sahamnya adalah Naim Holding Berhad, dan ia dipasarkan di dalam pasaran utama iaitu main market, dan sektor saham ini adalah sektor property. So kalau kita nak jelaskan banyak perkara sebenarnya di dalam website ini, tetapi hari ini saya nak tunjukkan pada anda apa itu market debt. Ini sangat penting. Ini adalah market debt. Kalau anda lihat, ini adalah market debt. Dia ada 5 layer. Okey. Kalau anda lihat yang warna merah ni, ia kita panggil dia sebagai AS ataupun best seller. Manakala di sebelah ni kalau anda tengok, kita ada bid. Bid bermaksud beli. Okay, AS bermaksud jual. Selain daripada bid, ia juga dikenal sebagai best buyer. Okay, so apa kita nak faham? Kalau kita lihat saham ini, satu unit bersamaan 88.5 sen, dan hari ini telah naik sebanyak 37%. Memang menggila. Dan apa yang penting adalah, misal kata, ini yang selalu yang berlaku kepada newbie saham. Kadang-kadang dia beli satu saham tak berjaya. Kenapa? Padahal dah beli saham tu tapi tak berjaya. Salah satu, misal kata kita nak beli saham ni pada harga 88.5 sen, ia berada pada kedudukan bid. Jadi dekat sini, ini bermaksud kalau anda lihat di sini, ini adalah unit saham, ini adalah order, ini adalah harga saham yang orang tengah queue nak membeli. Manakala di sebelah sini adalah seller. AS ni adalah sell. Ada orang ready nak menjual. Ini adalah harga saham yang ready nak dijual. Ini unit saham dan ini order yang sedang beratur untuk jual. Baik. Apa yang kita nak fahamkan? Misal kata kita nak beli harga saham ni pada harga 88.5 sen. Ia berada di sini. Okey, 88.5 sen. Kita nak beli. Kita akan jadi order yang ke-11. Ni 10. Automatik kita kena queue dulu. Kita kena beratur untuk dapatkan harga ni. Sebab itu, misal kata saham ni tak berjaya kita beli, salah satu sebab kita masih queue. Okey. Macam mana kita nak terus dapat? Kita nak terus dapat, kita kena beli dengan harga yang lebih mahal di sebelah ni, iaitu 89 sen. So automatic, sebab dekat sini ini adalah ada ready seller nak menjual. Jadi bila ada orang ready nak menjual, so bila kita beli pada ready seller, so automatik kita akan dapat harga saham tersebut. Okay, so kalau anda tak faham, anda kena ulang-ulang tengok video ni. Manakala bagi orang ataupun pelabur yang dah ada, dah membeli saham ni, dia nak menjual saham ni sekarang. Okay, dia nak jual. So sekarang ni harga saham tu berada pada kedudukan di sebelah bid. Okay, di sebelah bid sebelah kiri. Dia nak jual saham ni dengan harga yang lebih tinggi. Dia nak jual lagi tinggi. Dia nak jual lagi mahal. Dia nak jual pada harga misal kata 90 sen misal kata. Boleh tak? Boleh. Apa salahnya? Kan, terpulang pada anda.
kan, sebab keputusan adalah keputusan anda. Jadi anda nak jual pada harga yang lebih tinggi, sebagai contoh kan. Jadi anda nak jual harga 90 sen, dekat sini ada 93 order. Automatik anda kena beratur jadi ke 94 order. Jadi dapat tak anda jual terus? Tak dapat, sebab anda masih beratur nak dapatkan harga mahal. Jadi macam mana kita nak dapat terus jual? Nak dapat terus jual, kita kena jual dekat harga bid, iaitu ada buyer yang nak membeli. Jadi bila kita jual dekat sebelah ni, sebelah kiri ni, ada ready buyer nak beli, automatic match. Okay, itulah caranya. Jadi ini adalah unit-unit saham yang sedang menunggu untuk jual, manakala di sebelah sini unit-unit saham yang sedang menunggu untuk beli. Okay, itu saja. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh contact saya di Facebook, anda boleh follow saya di Instagram, anda boleh follow saya di media sosial. Yang penting jangan lupa tekan button subscribe, like dan share kepada rakan-rakan anda. Semoga ramai orang mendapat manfaat daripada video ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.